So kita akan buat atas 8 soalan dulu. So soalan lah kita buat apa-apa proses yang suitable dari task 2 sampai task 7 menggunakan server AWS. Untuk kita test sama ada server kita tahu okey ke tak. Saya akan pergi ke AWS dulu. Kemudian login, kita dah nak ikat untuk mistake. Kemudian so kita pergi ke EC2. Kita boleh pergi ke kita punya security group dulu. Kita buat security group dulu. Security group di sini kita letak port 22. Kita akan pakai all dan HTTP port 22. Ini juga sama. Kemudian outbound missing 3 aja. Create security group. Kemudian kita boleh pergi, kita klik key dulu. Kita klik keypad. Okay, so klik keypad. And then key MP3. Kita akan pakai PPT sebab kita akan pakai putih lagi untuk set up kita punya demi server. Kita dah download dan kemudian kita pergi ke instance.
tagal ka instance lang kasi ni instance na mo. So launch instance. And py Ubuntu. Ubuntu. Yeah. Ipe. Taka ko pa kaya. Ano na skip. Kaya na ako sa mga. Thank you.
kita dah buat account super user, kita masuk ke account super user. Apa pesanan? Kita dah dalam super user. Kemudian kita akan pergi ke server ini. Kita akan buka ini. Dan kita akan copy semua. Kita see apa dia minta kita punya. Okay, so kita dah dalam super user. Kita akan dulu salahkan. Kemudian kita paste. Kita tunggu lah, dia akan download kat kita Flask, MongoDB dan Apache 2. Okay, so dah settle. Kita ambil IP address ni sama dengan kita punya. Kita buka ini. Kita buka
dekat semua dan kita refresh. Nampak sunya jadi satu, kita tutup satu. Sampai ya. Sisi dulu. Kemudian kita boleh try dekat kita punya tanda. Satu kita nak edit di dua sahaja, kita boleh try dulu. Ok, baik-baik baik-baik edit baik, dulu. Kalau kita nak push, successfully edit. Kita refresh ke sini, nampak ada 4 dan ke sini pun ada 4. Okay, ada 4. So posisi kita try put pula. Okay, so put kita masukkan yang tadi. Kita letak ID yang ke-4. Kemudian make sure untuk ni kita letak content type and application listen. Sama juga untuk post, kita perlu untuk letak tentang bahagian headers ni, content type and application listen. So run successfully updated. So kita boleh tengok yang 4 ni tadi jadi 1. Refresh ni nyali dan kita refresh ini lambat sikit jadi satu. So kita punya ni function lah. Okay, kemudian kita try delete ke paste ni yang sama. Kita akan letak ID berapa, ID 4. So send sensor deleted successfully. Kita sini nampak dah hilang yang ni pun tinggi 3 dan yang ni pun tinggi 3 juga. Kemudian akan kita akan buat 3 file untuk kita punya ni. Get and main put.
Y mean output output. Okay, so ini saya akan import je. Akan ambil daripada yang lama. So, saya buka pun CD. CD CIOLS underscore CD. Sini saya tak ada. Kita akan ambil yang baru lah. Kita pergi ke Softlightnet. Kepada 2.4G dulu. Lain.
pisang medis sendiri. Kita masukkan yang ini. Ia dan masukkan ke dalam. Sleep 5 seconds. And ini from machine output. Okay. So
IBMS, Simon, Samuel, Metal Metuka. Tanya kita nak tukar dia. Kita tutup ni. Kita nampak di sini akan berbuka nanti. Ini dia on off. Kita off semua. Dia jadi dia akan dia lambat sikit sebab dia 5 second ni. So dia terbuka. So satu dua kanan kiri. Kiri dia akan berada. Step satu. Saya sekali di sini. Selesai, kita akan cabut. Kenaikan ESP lagi satu. ESP lagi satu. So sekarang ini sebagai kita punya receiver dan ni untuk upload lah.
kepada main dot main underscore get. So sip ni untuk update. Kita tekan ini kepada main. So untuk ni kita akan pakai loading ini. Aku tengah record. Kita kena import juga. So from UTS import links and dumps. So from time so yang ini kita akan ambil daripada sebenarnya. So untuk ini kita akan masukkan lagi satu minit. Kita akan ambil dari sebenarnya. Function dia kalau kita pakai dummy dekat switch, dia akan yang membezakan ni dia akan apa tu namanya dia akan susun ikut urutan kita punya ID tu. Tapi kalau kita pakai random, dia akan random lah dia punya ID tu, dia akan berbeza-beza. Lebih kurang
Thank you.
Dia akan berubah secara random. Okay, dia di sini dia berubah secara random. Okay, sampai macam mana? Dia berubah ni kosong-kosong-kosong, dia akan
Kemudian kita akan
so dan settle flash settle school lagi untuk main ni dulu kemudian tutup kita buka balik kita punya base code. Dia dah boleh connect dengan internet. Cabut, kita akan connect dengan powerbank. Okay, dia dah milik. Then kita akan cut dengan kemudian kita akan connectkan ESP lagi satu. Kita akan upload ke dia dah connect dengan random. Jadi kita dah buat
random ni sekadaran random. Okay, saya dah function lah. Ini buka 101 100. Ini butuh kasih ada yang ada. Semua ditutup. Yang dua dibuka. Ini saya sini. Semua ditutup. Sudah jadi ya, kita punya random pun dah function. Kita ulang bar dulu. Saya sih.